kita ganti media dengan kokopit, full kokopit, kemudian kita kasih B1 dan kita lakban full. Dan yang menjadi catatan adalah semua daun dipotong. Karena apa? Ini karena rencana akan kami kirim ke rencana ketika ini bagus, kita tahap 2-nya insya Allah dalam jumlah banyak. Jadi bagi teman-teman yang punya bibit mame sapote atau yang ingin budidaya sapote yang masih ragu, jangan ragu karena kebutuhannya sangat banyak. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kalian pasti sudah tahu bahwa ini adalah pohon mame sapote. Namun yang spesial di hari ini, kita sedang kerja bakti untuk packing bibit mame sapote. Dan berbeda packingan atau cara kita packing seperti pada biasanya, yang satu bibit itu kita poli menggunakan ring. Kalau yang ini ada hampir 200 bibit kita packing seperti ini. Dan prosesnya tadi sudah kami dokumentasikan. Jadi awalnya bibit yang dalam polybag meskipun besar, kita harus buang full tanahnya. Dan tanahnya itu full kita buang. Kemudian kita ganti media dengan kokopit, full kokopit. Kemudian kita kasih B1 dan kita lakban full. Dan yang menjadi catatan adalah semua daun dipotong. Karena apa? Ini karena rencana akan kami kirim, dan semoga perjalanannya bagus, lancar, selamat sampai tujuan. Dan ini pertama kali kami ekspor bibit mame sapote dalam jumlah banyak. Insya Allah ke depan ada Malaysia juga, dan rencana ketika ini bagus, kita tahap 2-nya insya Allah dalam jumlah banyak. Jadi bagi teman-teman yang punya bibit mame sapote atau yang ingin budidaya sapote yang masih ragu, jangan ragu karena kebutuhannya sangat banyak. Dan ini total, ini ada jenis Loreto, kemudian yang ini ada kiwes buah bulat, di sini ada Viejo dan Pace, ada juga itu Viejo dan Pace. Untuk magana kita nggak ada. Dan ini semua bibitnya batangnya besar dan full. Semua yang kita kirim ini dari sambung susu maupun sambung pucuk, bukan dari dari cangkok, bukan dari cangkok. Dan bisa dilihat untuk packingnya tadi di bawah, nanti kita perlihatkan dokumentasinya. No matter what I do, I keep on falling for you. Such a beautiful lie, when I still want you closer. I am longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you.
di proses packing kami, nanti kita terbangkan lewat bandara. Semoga lancar sampai tujuan. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silakan di-like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silakan di-share. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Komentar apapun, entah itu mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait ekspor atau mungkin saran-saran terkait ekspor, karena kami juga baru pertama kali ini untuk dalam jumlah besar. Dan sekian, terima kasih. Ini bibit guaku, mana bibit gua? Mame Sapote, sambung susu, kita ekspor.